Vanessa Angel dan Bibi mati tinggalkan utang. Sang mertua ajak Dodi Sudrajat lunasi tagihan. Isu soal utang-utang yang ditinggalkan mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah kini mulai jadi perbincangan. Menanggapi hal ini, mertua Vanessa Angel mengaku tagihan utang sudah mulai datang satu persatu ke pihaknya. Karena hal itu pula, Haji Faisal mau tak mau harus mulai mengurus utang-utang yang ditinggalkan mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Sekarang sih udah ada, muncul satu-satu, namun masih bisa saya tangani, kata mertua Vanessa Angel seperti dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi. Meski bisa menangani satu persatu utang yang ada, Haji Faisal tak mau bertindak gegabah. Mertua Vanessa Angel lantas mengajak Dodi Sudrajat untuk bekerja sama. Dia pun berpikir daripada kedua pihak meributkan soal warisan, lebih baik pihaknya dan pihak Dodi Sudrajat bekerja sama melunasi semua utang-utang Vanessa dan Bibi Andriansyah. Selain itu, ayah Bibi Andriansyah juga mengaku tak berani bergerak sebelum Dodi Sudrajat mau diajak kerja sama. Soal utang-utang kemarin nggak ada yang saya beresin. Saya belum berani. Saya harus konfirmasi dulu ke Pak Dodi. Nggak enak saya nanti, kata mertua Vanessa Angel lagi. Bukan tanpa alasan, Haji Faisal tak berani mengotak-atik harta Vanessa Angel dan Bibi lantaran takut keputusannya dipermasalahkan oleh Dodi Sudrajat. Ada duit hilang? Wah, nanti saya dituduh, kata mertua Vanessa lagi. Apalagi melihat track record selama ini, pihak Dodi Sudrajat selalu menyudutkannya dan menuduh pihaknya dengan hal yang tidak-tidak. Takut salah lah saya, ucap Haji Faisal.